dibagikan adalah home screening tentang jiwa ya. Nanti untuk rokoknya dibaliknya saja diisi. Nanti kita akan bantu pertanyaannya. Jadi jawab ya. Coba dibalik dulu semua kertasnya yang bagian putih. Baik, diisi dulu ya. Nama teman-teman. Namanya boleh nama lengkap ya kalau bisa. Di kertas lebar yang kosong baliknya. Ini untuk kuesioner dulu ya. Screening merokoknya di baliknya, di balik kuesioner jiwa ini. Sudah semua dibalik? Ini yang ingin dijawab. Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, di halaman yang kosong ya, ditulis nama teman-teman. Di pojok kiri atas. Kemudian hari, hari ini. Hari dan tanggal ya. Kita masih di bawahnya ya. Dilanjutkan di bawahnya hari dan tanggal. Ada yang gak paham, nanti angkat tangan ya. Sudah? Kemudian di bawahnya lagi umur. Berapa umur teman-teman sekarang? Nama, hari, tanggal, kemudian umur. Kalau belum lewat ulang tahunnya masih dipakai yang tahun lalu. Tapi kalau sudah lewat ulang tahunnya sudah pertama usia ya. Sudah? Jenis kelamin perempuan atau laki-laki, B atau L boleh. Tapi ya, nama, hari, tanggal, umur, kemudian jenis kelamin dilengkapi. Nanti dalam lembar yang kosong itu di bawahnya ya. Pertanyaannya nanti akan dibacakan. Mohon diperhatikan. Sudah selesai semua? Sudah semua? Ayo. Ayo, kita akan masuk ke pertanyaan ya. Tolong disimak dengan baik dan dijawab sesuai kondisi teman-teman. Ya, di bawahnya ya. P1 ditulis, P1. P1. Ini pertanyaannya, dijawab ya. Apakah Anda pernah merokok kalau hanya satu hisapan? Ya atau tidak? Ya atau tidak, itu ditulis. Di bawah, masih dalam lembaran tadi ya. P1, ini pertanyaan satu. Apakah Anda pernah merokok kalau hanya satu kali hisap? Jawab aja ya atau tidak ya. Vape dan rokok sama. Itu termasuk kan juga rokok elektrik. Sudah? Ini khusus ya. Ada yang menjawab ya? Ada yang menjawab ya? Ada yang menjawab ya pertanyaan nomor satu ini? Ya. Khusus yang menjawab ya, dilanjutkan. Yang tidak jangan dulu.
P2 tulis. Ya, jawab ya. P2. Ya, khusus yang menjawab ya, sudah ya, perhatikan. Ya, berapa usia kamu mulai mencoba itu? Ya, usianya tulis. Berapa tahun? Tulis ya, tulis. Sesuai dengan kondisi. Sudah, tidak usah diskusi, ini jawaban sendiri ya. Khusus yang menjawab, ya, yang belum menjawab, yang tidak menjawab tidak, diam dulu ya. Jangan ada pertanyaan lain. Sudah yang menjawab ya, sudah dijawab? Ya. P3, selanjutnya yang menjawab ya, nanti nih. Apa alasan kamu mulai merokok? Yang pertama, ikut-ikutan teman, pengaruh keluarga, rasa ingin tahu, terpaksa oleh teman, mengisi waktu luang, atau menghilangkan stres. Ditulis apa alasannya? Sudah ngerti ya? Ya, sudah menjawab. Yang menjawab ya tadi. Sudah ya? Ada yang jawab ya? Hah? Kemudian yang masih dalam yang menjawabnya ya, P4. Dari mana kamu tahu mengenai rokok? Siapa yang masih tahu mengenai rokoknya nih? Dijawab ada teman, keluarga, iklan di Instagram atau apa ya? Media sosial boleh dijawab. Atau dari keluarga? Sudah. Kemudian nanti yang jawabnya tadi P5. Berapa jumlah batang rokok yang kamu hisap setiap hari? Berapa jumlah batang rokok yang kamu hisap setiap hari? Kalau sekali aja mencoba, jarang buat jawab ya. Kalau yang mau